aset kedua. Nah, Bapak Baharudin sedang melakukan cek abon penempatan pemain kali ini. Akankah diberikan kepada siapa bola yang pertama? Siapapun yang menang pada malam hari ini sudah ditunggu lawan tangguh Anda di final, yaitu dari Aurora Wagir Kidul. Ya, setelah bola pertama nampaknya untuk tim bola voli dari Wijaya Kusuma. Ya, bola pertama diberikan kepada Wijaya Kusuma. Ada Danang Suto, setter dari Wijaya, melakukan servis Danang. Terima sempurna kembali tim curi yang saja nampaknya. Poin yang pertama untuk Dharma Mati 1-0. Balik kali ini Topik cilik akan tidak memberikan poin. Topik cilik sudah melakukan servis. Terima sempurna kembali Danang. Keras nampaknya kali ini. Ada cinta kembali tinggi dan Rizana. Curi yang saja nampaknya tidak diperkenankan. Menyentuhkan memberikan poin untuk Wijaya Kusuma. Satu sama kembali kali ini. Servis akan rusak, sampai rusak. Terima sempurna ketinggian kali ini. Liga Oblo memberikan poin sentuhan yang pertama untuk tampak batik 2-1. Kembali nomor punggung 12 pemain yang jauh-jauh didatangkan dari Jawa Tengah, ada Rama Arif dengan cecenya Rama. Terima libero angkat dana kembali kali ini dan Rutin Randy memberikan poin untuk Wijaya Kusuma 2-0. Masih kali ini ada Twitter dari Wijaya Kusuma. Ada Cipto makan Kusuma makan servis. Terima sempurna kali ini tahu dari Cipto. Keras Miko Tami memberikan poin Miko untuk tambah batin 3-2-1. Poin memimpin di set yang pertama ini. Masih ada Wiga Oblo, pemain asli dari Kota Raya Ponorogo. Wiga terima libero, angkat dana kembali kali ini dan keras nampaknya Kevin Sanjaya memberikan poin untuk Wijaya Kusuma 3-0. Masih timang-timang bola kembali. Randy Fahrudin akan kardinal cecenya Randy sudah dilakukan. Terima libero kembali kali ini ada variasi. Nampaknya blok belum tembus kali ini. Pelayu memberikan poin kembali untuk tambah batik 4-3. Masih sangat tangguh nampaknya kali ini. Kembali timang-timang bola, ada Rizana. Satunya Rizana jauh ke belakang. Terima sempurna kembali kali ini. Terima sempurna kembali masih diselamatkan dana bola liar tanpa bola kali ini kendor dan memberikan poin. Nampaknya ada Rama Arif poin kembali untuk tambah 6-4. Unggul 2 poin kembali masih ada Viko Tommy. Satunya Viko keras masih bisa selamatkan dana ke dalam. Kembali lebih 3 poin di set yang pertama masih Viko Tommy dengan jab-jabnya. Viko terlalu menukik tajam memberikan poin cuma-cuma untuk Wijaya Kusuma 5-7. Kembali di set yang pertama
meriam saja. Unggul 4 poin di set yang pertama masih Fahrul. Akankah memberikan poin kali ini Fahrul? Satunya Fahrul. Oh, terima Randy dan tinggi dan dan. Oh, rusak. Pelan saja. Kembali ada topik tinggi dan. Oh, pertahanan dari Wijaya Kusuma 10-5. Kembali nampaknya tipat yang pertama diminta oleh Wijaya Kusuma 5. Akankah menambah pundi-pundi poin kembali masih kali ini Fahrul kampret akan cari jauh ke belakang, terima Frendi tinggi-tinggi dan kali ini David masih ada blok yang menghadang, ada Rizano. Memberikan poin kembali untuk tanpa batik 11-5. Kembali memimpin nampaknya di set yang pertama masih ada Fahrul. Fahrul kampret melakukan servis. Terima. Rusak kembali tinggi ada Rusak. Masuk smash keras dari Rusak. Poin kembali untuk Wijaya Kusuma 6-11. Semakin mengejarkan pertinggalannya masih ada Danang. Danang Sutawijoyo melakukan servis Danang. Terima kembali tinggi dia curi. Memimpin 6 poin kembali. Topik cilik. Serbunya topik sudah dilakukan jauh ke belakang. Terima Kevin angkat kembali tinggi-tinggi dan kali ini rusak. Luar nampaknya. Poin bertambah untuk Wijaya Kusuma 7-12. Kembali masih ada rusak. Rusak tak bertanduk. Berangkat servis rusak. Terima libero angkat topik kembali tinggi-tinggi. Kembali poin bertambah untuk Wijaya Kusuma 8-12. Masih rusak pemain asli dari Kota Agung Kediri rusak melakukan servis. Terima sempurna kembali ada topik tinggi dan kaki keras nampaknya memberikan poin kembali untuk tim Pulang Poli dari Kampak Pantai Rama Arif menjadikan kedudukan 13-8 berada di angka Rama akan kemampu pelewatnya Rama Arif kejar-kejar Rama. Cuma-cuma untuk Wijaya Kusuma 9-13. Kali ini masih ada Cipto. Cipto banget Kusuma melakukan servis. Terima libero angkat tapi kembali lagi dan Reza. Blok nampaknya dari Pelayu belum bisa sempurna. Kembali poin untuk Kampak Batik 14-9. Kembali kali ini Wiga Oblu akankah memberikan poin kali ini Wiga? Sabinya Wiga sudah dilakukan terima sempurna rusak kembali. Ada Danang dan ini. Randy Wahrudin masih. Saja nampaknya oleh Pelayu kembali poin untuk Wijaya Kusuma 10-14. Tertinggal 4 poin saja di set yang pertama ini masih ada Randy Wahrudin timang-timang bola. Randy sabinya Randy sudah lakukan terima kembali tinggi-tinggi. Memberikan poin untuk Kampak 15-10. Memimpin 5 poin di set yang pertama ini masih timang-timang bola ada Rezanov satunya Rezanov dan Jensen. Terlalu bersemangat nampaknya full power kali ini memberikan poin cuma-cuma untuk Wijaya Kusuma 11-15. Kembali ada Kevin Pemerintah Bisto terima sempurna tinggi-tinggi dan ini Rezanov. Kembali poin bertambah untuk Wijaya Kusuma 12-15. Nampaknya tim diminta oleh tim Bola Voli. Ya kembali ke lapangan Bola Voli masih kali ini timang-timang bola kembali Kevin pemain muda yang dimiliki oleh Wijaya Kusuma. Servisnya Kevin sudah dilakukan terima sempurna kembali cepat disambar nampaknya oleh Fahrul Kampret. Kembali poin untuk Kampak Batik 16-12. Memimpin 4 poin kali ini masih timang-timang bola kembali akan dengan jajan yang kali sudah dilakukan terima Randy kembali bola yang disasar saja oleh Rama Arif kembali poin pertama untuk Kampak Batik 17-12 kembali.
kembali masih Vico Tommy terima ready kembali ada jarak tinggi kali ini bola lihat kembali dan hampir saja masih terjadi curian saja masih terbaca kembali kali ini masih terselamatkan jauh ke belakang kembali ada topik tinggi dan kali bola di dalam belas, 12, 6 poin unggul di set yang pertama ini masih timbang-timbang bola kembali itu. Dengan jersey-nya Vico sudah dilakukan. Pengamatannya sangat baik nampaknya dari Kevin Wijaya memberikan poin cuma-cuma untuk Wijaya Kusuma 13-18 kali ini masih ada Pelayu timbang-timbang bola Pelayu akankah memberikan poin kali ini servis dari Pelayu saja Pelayu terima libero angkat kembali ke Wijaya. Untuk tim bola voli dari Kampak Batik 19-13 masih ada 5-5 bola Farul servisnya Farul sudah dilakukan terima Randy kembali ada nanti kita kali ini rusak ada blok ada namanya masih Kevin tinggi kembali rusak durian saja masih bisa diselamatkan angkat topik tinggi kali ini gedar pertahanan dari tim bola voli Wijaya Kusuma 13 7 poin memimpin di set yang pertama ini masih ada Farul kampret makan cami Farul terima kembali poin diberikan untuk Kampak Batik 21-13 kembali kali ini tim order diminta oleh tim bola voli dari Wijaya Kusuma 21-13 masih berlanjut kali ini Farul akankah memberikan poin kembali Farul kampret makan servis terima Randy angkat dana kembali kali ini masih ada blok yang terberat kembali tinggi dan kali ini rusak masih bisa selamatkan Randy Farul kembali kali ini Kevin kembali poin bertambah untuk Kampak 22-13 masih Farul timbang-timbang bola kembali Farul servisnya Farul sudah dilakukan Farul terima rusak kembali kali ini dia yang pertama ini masih Farul dengan tambahan poinnya kali ini Farul sudah bakal jadi Farul terima Randy Farudek